Halo, ada yang komen kemarin di video sebelumnya Hakim Rusli yang Selamat Tinggal Sayang judulnya. Ada yang bilang gini, Bang, reaction pula lagu Tergantung Sepi Hakim Rusli. Udah lebih 20 juta views lagu tuh. Lagu tuh baru tinggi vokalnya. Dan lagu tuh baru menang nomor 3 dalam anugerah besar di Malaysia. Oke, sekarang kita coba dengerin Hakim Rusli yang Tergantung Sepi. Mungkin yang Tergantung Sepi ini cocok lagunya sama suaranya ya. Kalau yang Sama Tinggal Sayang kemarin kayaknya nggak terlalu cocok sama karakter vokalnya. Jadi nggak bisa lepas dia nyanyinya. Tapi kalau yang ini mungkin bagus. Coba kita dengerin. Karena sudah 20M ya, 20 juta view. Nggak mungkin nggak bagus ya. Tapi udah lama lagunya, udah setahunan kayaknya. Yuk kita lihat. Orkestra. Nah itu bagus kacamatanya daripada kacamata yang kemarin yang di video sebelumnya. Nah ini cocok nih warnanya. Terhimpit dengan suasana. Berasanya suka. Celonya bagus. Menghembus pilu perasaan ini tergantung sepi. Biarkan begitu saja terikat namun tak bertali. Mencoba menimbulkan mati. Simfoninya bagus, orkestranya yang mencelo sama biolanya bagus. Cocok. Lagunya dapet, feelnya dapet feelnya. Si Rusli, ya si Hakim ini feelnya dapet di lagu ini kayaknya. Karakter vokalnya sama lagunya tuh cocok. Harusnya gini lagunya, lagu-lagunya nggak jauh-jauh amat dari yang karakter-karakter lagunya seperti ini. Kalau temponya segini ya bisa eksplor suara dia, kerasa banget bedanya sama lagu yang baru. Video klipnya bagus, suaranya bagus, orkestranya bagus, kacamatanya bagus. Wajar lah 20M lagunya kayak gini. Dibiarkan begitu saja. Ini dia nyanyinya pakai hati. Tinggi banget suaranya. 1-2 sama Firman. Kalau mereka duet itu bagus. Tinggi banget. Kalau live-nya ya, kalau live-nya nyampe nggak dia teriak kayak gitu ya? Tergantung sepi. Oke,
Keren, ini baru keren. Ini lagunya baru keren daripada yang lagu barunya kurang. Menurut aku lagu yang baru itu kurang dapet feel-nya, sama suaranya kurang klop, kurang masuk sama karakter vokalnya si Hakim. Kalau lagu yang ini wajar dia 20M dan dapet penghargaan anugerah musik ya, karena memang lagunya bagus ya. Kenapa dia nggak bikin lagu yang kayak gini lagi ya? Kalau dari suaranya 9 lah, bukan 9, suara memang bagus, tinggi banget. Terus lagunya juga 8, ada simfoninya, orkestranya, terus liriknya bagus, kayaknya dia liriknya bisa dinyanyiin pakai hati sama si Hakim. Terus video klipnya bagus, 8 lah. Terus kacamatanya harusnya pakainya yang hitam, ini lebih cocok daripada kacamatanya yang di video klip yang baru warna biru itu. Ya itu Hakim Rusli tergantung sepi, itu thumbs up, keren. Oke, itu aja video kali ini. Kalau ada ide lagi, tolong tinggalin komen aja di bawah. Jangan lupa klik subscribe, like, share, sama pencet yang ada tanda loncengnya ya, biar update terus. Itu aja ya, bye-bye.